Bila kena belas? Raya ni. Alright guys, welcome back to my channel Amika Fishing. Ini saya nak pergi mancing dekat kolam Jing Wing. Okay, korang mesti ada yang jarang pernah dengar nama Jing Wing ni. Sebab apa tu, kolam ni memang dia terletak sorok-sorok sikit kat Sungai Buloh, dekat jalan welfare. Oh, ni lah kawasan dia. Kawasan ni her ni. Kawasan ni macam ni lah. Boleh saya katakan macam ni lah, tersorok sikit lah. Ada yang nampak, ada yang tak nampak lah. Tapi kebanyakan saya tengok, tak pernah lagi ada yang buat vlog kat sini. Mantap, mantap, mantap. Tapi ada yang gonggong. Mantap, mantap. Bakso. Bayaran ni guys RM30 untuk 3 jam. Ayah saya buat pembayaran tu. Pancing lah. Okay guys, ni umpan ayam kita lah. Ayam kita lah ni, korang jimbing dia. Kecil je, kecil je. Takde usah sangat, tapi sedap untuk mancing lah. Ada tiger boleh lah sini. Ikan pula boleh buat balik semua jenis. Mantap, mantap, mantap. Tapi ada yang gonggong. Mantap, mantap, kawasan ni tempat apa tu, timbang ikan atau tai ikan lah ni tempat dia. Kalau ni ikan akan letak kat sini lah. Dia akan kat sana-sana, dia akan main-main sana ujung-ujung ni. Kat kedong tempat letak kan sini. Dan sini lah kan. Macam tu permainan kolam jimui ni. Sebab saya dah pernah pergi dalam 6-7 kali itu pun juga. Apa? Tak main ikan sekali. Jackpot saya pernah dapat, pernah putus ke dia juga dalam 4 kilo je tu. Kalau ada makan kan saya tiba-tiba gendur ya. Guys, kita dah letak kat dalam jaring bagi dia hidup. Inilah kawasan kolam. Okey guys, kalau kolam ni eh, tak silap saya dah 20 tahun operasi dia dalam tunggah. Oh, ni dah lama dah ni. Ya, sekali. Ada sini ada tiga ayam, okey. Oh, ni. Nampak. Ini pun lepas yang kolam eh. Aku rasa tak tahu tarik. Jadi kereta baik. Acik nak TO air satu. Terlupa sama Akmal. Ini lo air satu. Haa, dekat tepi eh. Tangan je. Thank you.
baru kan nanti saya masak sebedah lah nanti. Wow! Eh, tak ada apa-apa kan? Saya masak lah. Saya tadi masak. Bakso! Minum guys, minum. Uncle baru first time datang ke? Ya, dulu ada yang adik. Oh. Sudah bapa tahun lah. Bapa? Sudah bapa tahun lah. What? Cing-cing. Saya ada umpan saya lah. Mari-mari kita panggilkan macam ni. Saya gunakan siap strike roof dengan apa ni, mesin ni saya cakap dia tahun 98 yang ada Daiwa strike force lah. Daiwa strike force strike roof. Tak ada makan guys, tapi tak, saya tak tahu ikan apa. Sembak guys, sembaklah itu lah. Bukan pelet je ni, pelet dah jadi sedap lah, sedap ramai-ramai. Tiba-tiba kendur pula. Kena. Jadi wind tetap di hati guys. Saya kisah dayang sekejap. Besar. Dia nak tak raya ni. Woo! Yeah baby. Alhamdulillah guys, dapat lah. Ada juga hasil. Alright guys, ni rompok ni. Ambil kau. Ni ada keli aku. Jadi?
Aku dapat ni. Besar-besar. Sampai. Minta. Besar-besar-bas. Mantap. Masak sebedah oi. Yang ditargetnya sudah didapatnya guys. Okay. Baru baling sampai sini tu dah dapat. Dah lah rot sama pula tu. Bersandar kan. Ui. Ya, see you guys. Okay, ini saya dah rendang-rendangkan dia. Kita just masak je nanti lagi ni. Jadi saya dah rendang-rendangkan dia. Kali ni lagi haruang. Lagi haruang. Oh ni haruang. Saya dah rendang-rendang. Masak je. Asal pedas. Asal pedas Melaka. Sini makan. Sini makan. Aku pergi ke batang ni kan. Aku tak makan. Oh ni eh. Nak masak je. Stay tuned guys. Ni ya, apa yang bayang kita. Ada cili kering. Saya akan masukkan lah semua ni. Lupa masuk bawang tadi. Ini saya masuk ke balik lah. Ini saya dapat balik. Kita masuk pula bahan blender dia. Alamak. Air, saya buat air asam jawa pula. Yes. Keli-keli yang saya dapat itu tu. Eh, semalam. Haruan. Haa, ni lah hasil dia guys. Haa, kau nampak tak? Kalau aku mpok nyawa kau karam, lupa nyawa kau karam. Haa. Ikan haruan dengan ikan keli. Kita masuk sekali komain. Jadi juga asal pedas saya. Ya guys. Fishing.